kakek berusia 67 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia usai hilang sejak Senin siang 25 Juli 2022. Kepala SAR Pekanbaru, Inyoman Sidakarya mengatakan korban diketahui hilang saat mencari ikan di anak sungai Indragiri Hilir, Kelurahan Pengarayan. Upaya melakukan pencarian terhadap korban bernama Khairuddin tersebut membuahkan hasil pada Rabu dini hari 27 Juli 2022. Inyoman menceritakan, korban yang jatuh dari atas pompong ditemukan tim SAR gabungan sekitar 2 km dari awal kejadian. Jenazah korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Teguh Cakaplah melaporkan.